Di episode kali ini, Anwar, Diki, dan Fadlan ingin mencoba menghindar dari bos supaya tidak dapat pekerjaan. Tapi sayang, mereka malah bertemu dengan bos dan disuruh untuk berolahraga aerial yoga. Sanggupkah mereka meliuk-liuk di atas hamok dan hoop? Nah, gitu aja. Nah, gitu boleh. Kondisi cakep ini salah satu. Kondisi udah aman ini guys, ayo. Gak ada kan? Yakin? Capek tau gak? Setiap hari, gua sampai termimpi-mimpi ke bawah. Tugas kalian adalah... Ya kan, banyak banget kan? Dia biasanya nyuruh doang tau gak? Capek. Bikin ini, ada aja. Bikin ini. Kita tuh harus menenangkan pikiran. Kita harus mediasi. Benar. Iya kan? Meditasi. Mediasi malah mau penjara. Ih coy, vitamin. Takut banget. Iya, karena apa ya, every day, every good, every time ya. Iya, liur, 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 liur. Boga duit, boga hutang. Aduh alay, kebina-bina. Aduh alay, iya. Boga gombreng. Kita healing dulu lah, kita hindarin bos pokoknya. Iya. Mudah-mudahan hari ini kita nggak ketemu bos. Iya, butuh ketenangan tuh ya. Ini di pantai kan kita? Pantai. Di kebun teh. Kebun teh Bogor. Di Taman Safari. Kamu tahu nggak? Ya. Aku ya ada tempat yang bisa bikin kita tuh back to nature. Yang bikin kita tenang. Yang bikin kita tuh bisa menarik napas lega. Bisa lirek. Bisa lirek. Pokoknya tenang banget deh. Di sini kita bisa apa? Bisa menjernihkan pikiran, hati, seluruh tubuh. Lo yakin? Iya, yes, semuanya enak. Bisa enak semuanya. Semuanya ya, enak. Yuk ikut yuk. Nah, ini tempatnya. Tuh kan coba cium nih. Tarik napas. Oh ya enak ya. Iya kan aromanya tenang kan? Tenang banget ini. Aroma apa ya? Melati. 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 Ini aroma aura-aura ketenangan jiwa di sini. Healing-healing-healingnya. Tenang banget ya, warnanya enak. Iya, enak. Adem, kayaknya kita bakal melakukan healing. Bener ya, tempatnya healing ya. Kita healing. Pokoknya dimanapun kita bisa healing sebenarnya. Kalau nggak ada sih. Si bos. Oke, dia mandi ham. Mirip. Pak? Mirip, paham. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Begitu. Begitu mirip bos, aku. Ini sih benar ya sih. Buka semua orang. Mari Pak. Ya, mari. Positif aja tuh. Jadi kita naik aja yuk. Lagi kan siapa? Siapa itu teman nyari guru meditasi Anwar? Tempat buat healing. Nah ini pas banget ini tempat healing. Tempat menenangkan pikiran. Mana? Mana? Kita mau nyari tempat keributan aja. Di luar kan, dia tempatnya tenang kan? Iya tenang. Mau nyari keributan aja. Kalau mau, kayaknya pengen gue banting-banting ya bareng-bareng di sini nih. Kok kalian kesini sih? Gue kalau bapak yang kesini. Loh, ini kan tempat saya. Gak ada. Dari episode 1 sampai episode sekarang, semua tempat mau bilang tempat saya. Lu akuin semuanya tempat. Lagi lu gimana sih nyari tempat? Tahu? Katanya gak ada dia. Katanya dia lagi. Gak ada dia.
Udah, karena saya kesayang dengan kalian nih, biasanya kan tempatnya yang panas-panas. Iya. Ini sekarang adem, dan saya kasih juga nih selendang yang bikin kalian tenang. Nih, ini selendangnya nih. Eh, ayam! Tuh. Tenang. Tuh, itu selendangnya bikin kalian tenang. Masa gue selendang ini bikin tenang? Nanti kalian akan tahu manfaat dari selendang ini. Sekarang kalian ketemu dengan anak buah saya yang lainnya, ada instruktur yang akan melatih kalian. Itu beneran ini bos, di mana-mana ya ini aninya? Ini biasa dipakai sama Dennis Sumargo loh. Ini selendang. Selendang. Sekarang ke atas ketemu dengan instruktur dulu. Ayo udah ya. Ya, dah. Excuse me. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Selamat datang di Tawasing. Masa sih? Ini kenapa kalian ada di sini nih ceritanya? Oh, kita dikasih sama bos. Kelilit. Sabar. Ngobrol dong, ngobrol. Okay. Kita dikasih selendang, cuma enggak tahu nih fungsinya apa. Kalau di rumah aku nih kayaknya hordeng-hordeng hajatan tau enggak? Iya. Ini bisa jadiin hammock namanya, ayunan. Oh, ayunan hammock. Tapi bahasa ininya hammock. Dan gunanya ini bisa untuk dijadikan latihan, alat untuk latihan. Bisa untuk menghilangkan stres yang seperti kalian mau. Itu namanya aerial hammock. Ini sebenarnya olahraga. Iya. Olahraga? Iya bener. Olahraga gimana? Pakai tali begini olahraga, Bu? Nih, contohnya ya, saya kasih tahu. Lihat olahraga pakai kain kayak gimana sih? Pasti kalian hilang deh stresnya kalau udah melakukan olahraga ini. Sih? Bu, mau ngejengkang, Bu. Tuh, kan hilangkan stresnya dengan teriak. Kayak kelawar ya. Ini namanya pose kelawar, bad pose. Bad pose? Yes. Oh, bad pose. Nah, sekarang kayak lihat lagi ya. Bu, jangan harap gue begitu, Bu. Itu gak bisa gue. Badan gue. Ntar yang ada nih pada robo. Berarti masuknya ini ke cabang olahraga? Olahraga kain gitu. Olahraga kain gimana sih? Bukan olahraga kain. Ini kan media kain. Medianya doang kain. Kalau usah ngelupang dari orang kain. Marah-marah ya. Maaf ya Bu, dia agak kurang penyambatnya orang ini. Sebenarnya sih, dia olahraganya ini memang ada gabungan dari akrobatiknya juga. Gitu. Makanya sebenarnya bukan cuma buat olahraga. Kalau yang mau yang agak sedikit meningkatkan adrenalin juga bisa gerak-gerakan. Oh, ada ekstrim-ekstrim gitu ya? Iya, yang tadi saya kasih tahu. Salah satu contohnya seperti itu. Kita lihat gerakan apa namanya itu tadi, bot apa? Bad pose. Ada yang lain nggak kalau jengking nungging gitu? Ada gerakan vampir. Vampir ada? Di ya. Gerakannya gampang kok. Coba. Nah. Tadi bilang banyak gampang-gampang. Ayo, lo jangan begini lah kita. Pasti senang deh kalau udah nyobain. Karena awalnya kita sambil tiduran dulu nih nyobainnya. Nah. Mainnya pernah gak pas lagi ada? Dungindu, kepala lindu. Hujan dingin, kepala lindu. Bercandain. Anwar, orang mau nyongkoin, mau bercandain, lo kurang ajar lo. Jangan berisik, ambil bubur kacang hijau. Sama kartu imunisasi kuat. Nah, namanya juga vampire terbang ya, vampir ya. Boleh diayun juga enggak apa-apa kalau ini mah. Oh, enggak apa-apa, beneran. Wow. Tuh, ini namanya vampire. Di bawahnya enggak ada penyangganya. Sulap tadi. Widih. Oh, itu vampire namanya. Iya. Vampire. Ayo. Ayo. Nanya-nanya mulu, coba itu. Aku kenal deh. Coba. Ini kembainya deh. Mei. Bukan. Kita coba ya. Oke. Yang lain. Cuma berdiri doang. Berdiri doang, katanya. Ini emas sama robek itu. Terus, ini bisa buat foto nantinya. Oh, saya. Satu
lagi di sini nih. Ya Allah Robby dilibat lagi aja. Mau kemana lu? Mau kemana lu? Sampai izin. Tuh, ntar udah jadi tuh sayapnya. Ah, nyisong gitu ya. Tuh, sebelah sana, sebelah sana. Gue mau ambil ikan dulu ya. Ntar dicari. Siapa yang mau coba? Ayo boleh. Teman saya ibu, dibimbing bu. Nah yang gampang ya. Ini salah satu gerakan stretching. Dulu, Pak Cinda, boleh. Boleh. Jadi ini stretching sayang. Stretching. Ini kita biasanya sering dilakukan untuk pemanasan sebelum gerakan-gerakan yang tadi. Okay. Jadi cuma begini doang nih. Tuh kan. Nice. Kalau ini mudah. Nah, kalau mau boleh tambah. Ya. Itu balet jatuhnya Bu. Cakep ya. Kan ada unsur-unsur baletnya. Oh, iya. Ada iya. Tadi. Iya, akrobatik. Boleh ya? Silakan dicoba. Ini aku begini terus ke tali tangan tangannya kakinya. Pegang aja. Aja. Kakinya berdiri di bawah situ. Betul banget. Tangannya bener apa enggaknya gimana? Apa bunyi keretak tadi? Iya, enggak apa-apa. Yang penting kamu merasa ya, yang penting kamu merasa pegangannya enak ya. Kan. Yes, betul. Woi. Gayanya udah kayak prof. Ayo siapa lagi yang mau coba? Gimana perasaanmu harus wakar? Nah ini yang baru udah jangkanya tadi udah dulu. Hah? Yang baru? Masih lagi yang lain. Masih sama kakinya, coba sekarang nyamping. Oh nyamping. Terus nanti kamu bisa pegang seperti ini nih. Tuk. Oh. Jajan ya, kalau ini kalau ya. Yes. Silakan. Jangan dia. Enggak sengaja jadi enggak sih. Tekuk kakinya. Tekuk mana? Tekuk kaki sih. Nah, tangannya pegang satu di sini. Nah, satunya di belakang kepalamu. Bukan dong. Bukan di kepalanya nih. Ya, pegang. Enggak lah, kan ibunya bilang tangannya pegang kepala. Emosi. Sabar dong. Ada begini aja. Tendang pelan-pelan, lurusin kaki yang bawahnya. Jogetnya mana jogetnya? Tadi kan ada jogetnya. Enggak usah terlalu jauh, enggak apa-apa sayang. Nah, yang penting kamu bisa berdiri. Sabar. Oke. Ntar, kan tadi jangan terlalu jauh. Iya. Ya. Yang penting kaki kamu bisa kuat tahan. Tekuk kakinya. Tekuk kakinya. Nah. Oke. Okay. Bagus, Nek. Senyum dong, senyum dong. Ah, baru mulai nih. Boleh tekuknya. Boleh. Makanya aku tahu kenapa fungsinya di sini ada kaca-kaca supaya kita bisa mengkoreksi tubuh kita. Betul sini, banget gini. Pinter. Hey. Ya, betul. Next. Yang baru nih, kamu nanti seperti ini duduknya. Bebannya semua di sini? Enggak di sini, di kaki juga ada kan? Oh, itu berat? Ya paling rubuh gentengnya. Jadi begini doang nih. Nah, ini stretch nih, enak nih. Kayak di pantai lah. Tuh, cocok buat lu. Silakan, ya duduk. Nah, yes, betul. Betul. Nah, kerasa kan di sini? Ayo sini awas. Nah, lurusin kakinya, dorong. Jadi kita. Nah, bawa tangannya di samping kepala. Wow. Ya, boleh di bawah ke sini. Iya, yeah, boleh ekspresiin. Wah, dia lagi di pantai ini. Masing-masing kita coba yang tadi ya, inversion. Tapi enggak usah yang ketutup. Kita coba karena ini kan baru pertama kali itu. Yuk, kita buka. Masing-masing silakan. Anwar tengah. Buka dulu hemoknya yang lebar. Ini apa, Bu? Jangan gitu dong, ah! Masa di tempat homok, ada yang bocong, homok, udah pergi, ah! Bu, maaf ya, Bu, aku agak poni sama bocong, Bu. Fobia. Kemai, gelong-gelong, eh. Yuk, tendang ke depan. Tendang ke depan. Yes, yeah, tahan. Satu, dua. Tiga, oke, balik. Ada aura-aura, kayak menyenangkan gak sih? Iya. Jadi kayak enjoy, ada apa ya? Ada hypebeast gitu ya? Apa sih namanya? Kayak ada... Iya, ada aura yang membuat kita lebih tenang. Tenang, enjoy gitu. Ya. Ini maksudnya apa? Cermin samping, yeah. Puter kakinya yang kayak tadi dilakukan juga. Nah, tangan yang kanan pegang hemok depan, tangan yang kirinya angkat ke belakang di atas kepala pegang hemoknya. Tenang pelan-pelan, stretch, yes, itu pada bisa. Besok gue jadi member ah.
Bu, jangan percaya Anwar ya. Semua nah, tempat digituin, Bu. Sekarang lihat ke depan. Pindahin hemoknya ke pergelangan kaki. Gelang kaki mana sih, Bu? Pergelangan kaki sini, saya. Nah. Mata kaki. Yes. Terus, Bu? Enggak, Bu. Dia belum nemu nih, Bu, mana gelang mana ini, Bu. Terus emosi lama-lama dia, Bu. Sabar. Nah, dari sini tendang lagi ke depan yuk, pelan-pelan. Maaf Ibu. Ketarik apa? Lagi di pasar tadi. Saya ketarik ya, ya. Langsung jadi duduk manis ya. Iya. Jangan terlalu jauh, pelan-pelan. Okay. Pelan-pelan, jangan cepet-cepet. Nanti kayaknya tahan. Pelan-pelan tahan, enjoy my life. Yes, balik ke tengah. Kita mau gandulan ya. Nah, sekarang nih ada yang sedikit kita coba ya, injek hemoknya, lurusin kakinya ke depan. Lurusin. Mungkin buat ibu-ibu yang pengen ada di rumah yang sedang tidak sibuk, silakan mengikuti gerakan ini. Coba sekarang, tendang kakinya ke depan, tekuk kaki bawah, pelan-pelan angkat kaki bawahnya. Luruskan, ibu. Lurus kakinya, sayang. Bisa. Kakinya lurus, slop. Sabar. Nafas dulu. Lurusin kaki. Stop. Jangan dulu. Naikin tangannya yang tinggi. Nah, jangan turun badannya. Cukup tekuk kakinya saja. Kakinya tekuk yang di bawah doang. Ini tenang. Yang ini lurus, lurus. Jangan diangkat, sayang. Jangan diangkat. Nah, gitu aja. Nah, turun pelan-pelan. Bagus. Turun pelan-pelan. Yes. Good. That's it. Seks kakinya itu baru buat kaki. Seks itu buat kaki kan? Yes, betul. Seks. Badannya condongin ke belakang. Lihat ke perut. Kayak kaki. Oke, stop. Nanti dibantuin. Ibu!